Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini, kita akan masuk new chapter yang mana kita akan bincang berkenaan benzene and its derivative. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. After a very long journey dalam chapter 5 sebelum ni, kita discuss berkenaan hydrocarbon, alkane dan alkene. Episod kali ini kita akan masuk the new chapter yang mana kita akan bincang berkenaan benzene and its derivative. For your information, chapter ni merupakan chapter yang agak pendek dan kita cuma ada 3 je subtopik. Subtopik pertama adalah berkenaan introduction. Subtopik kedua, which is kita akan discuss berkenaan nomenclature, and also subtopik yang ketiga, kita akan discuss berkenaan the chemical properties of benzene. Okay, untuk episod kali ini saja, kita dah cover the first two subtopik, 6.1 and 6.2. Okay, and episod akan datang, kita akan tengok dia punya chemical properties, dan upcoming episode kita akan tengok dia punya mechanism. Tak banyak, okay, tapi naming benzene ni agak lain sikit daripada yang lain-lain tu. So kita akan fokus lebih mendalam sikit di sini. Jangan risau, pelan-pelan kita go through one by one. Okay, kita tengok objektif kita pada episod kali ini. Dalam episod kali ini, apa kita nak buat adalah kita nak describe the aromaticity, kita nak show the calculate structure and also the resonance structure of benzene. Kita nak draw and also name the structure of benzene for according to IUPAC for monosubstituted, disubstituted ataupun trisubstituted ataupun tetrasubstituted. Dan kita nak apply the IUPAC rule untuk kalau benzene jadi substituent, bila dia jadi phenyl ataupun jadi benzyl. But a lot of weird words here. Jangan risau, pelan-pelan kita tengok one by one. Okay, the first one, aromatic compound. So aromatic compound tu, kalau nak consider satu compound sebagai aromatic, okay, dia mesti patuh pada 4 rule ni. Yang pertama, it have to be cyclic. Yang kedua, it must be planar. Yang ketiga, it must be completely conjugated. Yang keempat, it must obey the Hückel's rule. Okay, so number Hückel's rule apa dia cakap? Dalam Hückel's rule, kita akan tengok number of pi electron. Dan number of pi electron tu mesti obey certain calculation. Which is, bila kita calculate, dia mesti dapat whole number untuk 4n plus 2. Nilai n tu mestilah equal to 1 whole number. Okay, so kita, ni adalah aromaticity-nya checklist. Kita tengok checklist ni untuk benzene. Untuk benzene, yang first one, kita nampak dia dalam bentuk gelang. So dia adalah cyclic. So check untuk sini. Next one, dia adalah planar. Sebab apa? Sebab setiap carbon ni dia ada 3 sigma bond. Dia ada 3 sigma bond, dia adalah sp2 hybrid. So bila dia sp2 hybrid, shape dia adalah trigonal planar. So trigonal planar, dia plan, plan apa, dalam keadaan plane. Okay, so dia obey the second rule. Is it completely conjugated? Yes. Sebab double bond tu, dia boleh delocalize. Okay, so bila dia boleh delocalize, dia adalah completely conjugated. And finally, adakah dia obey Hückel's rule? Kita tengok. Dalam benzene ni, dia ada 3 double bond. That means dia ada 3, dan setiap double bond consists of 2 pi electron. So 3 double bond darab 2 pi electron, so totalnya adalah 6 pi electron. So bila 6 pi electron, kita compare dengan equation ni, 6 is equal to 4n plus 2, pindahkan, so 6 tolak 2 which is 4, 4 is equal to 4n, you dapat n is equal to 1. And since kita dapat nilai n tu sama dengan nombor bulat, so bermaksud dia obey Hückel's rule. So that's why lah benzene is considered as aromatic compound. So saya nak minta kamu cuba fikirkan whether this compound, cyclobutadiene, is aromatic or not. Okay, kalau kita tengok, dia cyclic, yes. Dia planar sebab sp2. Dia completely conjugated sebab dia boleh delocalize dengan electron. Okay, dan juga, does it obey Hückel's rule? So, dia adalah 2 pi electron. So, ada 4. 4 is equal to 4n plus 2. So, 4 minus 2 is 2, is equal to 4n. So, you dapat n is equal to 0.5. So, since you dapat tidak nombor bulat, so this is not an aromatic compound. Okay, so ini adalah cara dia lah. Kita tengok dia obey ke tak Hückel's rule. Okay, next kita tengok tentang Kukli structure. Kukli structure is basically dia suggest bentuk benzene ni lah.
Dia kata benzene ni is actually a structure yang mana dia alternating double bond dan single bond dia. Okay, dia dalam bentuk ring-like structure dan dia dapat idea ni daripada mimpi dia. Mimpi seekor ular tu tergigit ekor dia. Okay, so ini kalau you nak tahu, you boleh tengok lah. Ada satu dokumentari pasal benda ni. Okay, dan setiap satu tu dia boleh lukis structure dia macam ni. Ataupun dalam bentuk skeletal dia macam yang di sini. So, this is our kekulih structure. Apa itu resonance structure? Okay, resonance tu adalah satu compound yang boleh lukis banyak cara. Okay, dan disebabkan kita boleh ada conjugation of pi bond, multiple bond tu, that's why kita boleh lukis terbentuk resonance. Dan kita boleh guna juga benda ni untuk benzin, sebab benzin dia boleh delocalize dia punya elektron, okay, untuk jadi macam ni. So ini dengan ini sentiasa interchange, sebab yang ini dia boleh patah balik menjadi compound ni sebelah sini. Dan disebabkan dia sentiasa bergerak, kita boleh lukis dia dalam bentuk bulat, ring-like tu. So, kalau you nampak bulat ni, tak ada masalah. Itu adalah representation of benzene juga. Ni adalah dia punya resonance hybrid structure. Okay, so next one, kita tengok naming of benzene. Kalau kita ada satu substituent, benzene on its own, benzene saja. Okay, hanya benzene hanya ada satu je structure. Tapi bila you masuk substituent, kita akan habis nama dia sebagai benzene. Contoh macam ni adalah chlorobenzene. Kalau ni bromo benzin, ini adalah nitro benzin. Okay, next one. Kalau macam ni adalah, ini adalah etil, so dia akan jadi etil benzin. Ini metil, so metil benzin. Nama famous dia actually toluene. Okay, dan ini adalah hidroksi benzin dan lebih dikenali sebagai phenol. Next one. Ini adalah carboxylic acid dengan benzin, so nama dia akan jadi benzoic acid. Okay, kita lebih minat dengan nama yang di bawah ni, ya. Ni amino benzene atau nama lain dia adalah aniline. Aniline tu yang kita nak. Ini adalah acetophenone ni kita nak, dan ini adalah benzaldehyde. Okay, so ini adalah nama-nama benzene yang anda perlu tahu. Tolong alert pasal benzoic acid, phenol, toluene, aniline. Okay, yang empat ni memang common, selalu ditanya dalam exam lah. Okay, next one. Kalau kita ada dua substituent, kalau dua substituent ni, benzene ni pelik sikit, dia ada satu cara lain bagi nama, yang mana kita akan guna prefix orto, meta, para. Contoh macam ni, bila kita ada satu, dua kan, kedudukan satu dan dua, kita ada bromin kan. So jadi 1,2-dibromobromin, ataupun nama lain dia kita boleh panggil sebagai orto dibromo benzin. Okay, orto dibromo benzin. Kalau ini kedudukan 1 dan 3, ini jadi meta dibromobenzin, dan ini akan jadi para dibromobenzin. Kita letak P, OMP. Okay, O untuk orto, M untuk meta, P untuk para. Okay, so ini adalah disubstituted. Okay, kalau kata kita ada dua different substituent, so kita kena tengok based on dia punya priority. Siapa yang ambil nombor 1? Untuk this priority ni saya tak hafal. Saya sendiri pun tak hafal. The way I remember is, kalau dia ada C double bond O, dia memang di atas-atas sana. Dan halogen nitro sentiasa di bawah. Okay, so halogen nitro sentiasa di bawah. Yang biasa kita akan guna ini, amino, phenol. Okay, alkyl group begini untuk toluene, nitro, halogen. You ingat tu, yang lain-lain ni tak ingat tak ada masalah. Okay, kedudukan tu carboxylic acid kat atas, benzoic acid memang sentiasa di atas. Okay, kalau macam ni, kita ada benzoic acid dan juga nitro. So, carboxylic acid dengan nitro, carboxylic di atas kan? Automatically, carboxylic acid tu akan jadi kita punya parent. Dia ambil nombor 1, nitro akan jadi nombor 2. So, bila jadi macam ni, nama dia akan jadi 2-nitrobenzoic acid. Sebab apa? Sebab carboxylic acid dengan benzin, nama dia akan jadi benzoic acid. Okay, ataupun orto-nitro-benzoic acid. Next one, kalau macam ni, kita nampak kita ada phenol dan juga nitro. Nitro di bawah. So, OH ni adalah phenol. Okay, 3-nitrophenol ataupun meta-nitrophenol. This one, kalau ni, ini priority lebih tinggi. So, ini akan ambil nombor 1, 2, 3, 4. So, ini
Ini dua-dua sama kan? So, dia akan jadi 1,4-dibenzin-dicarboxylic acid. Kalau tri dan tetra substituted benzin. Kalau tri dan tetra substituted benzin, okay, position tu mesti letak nombor. You tak boleh guna orto-meta-para. Okay, orto-meta-para haram digunakan. Sebab orto-meta-para tu hanyalah untuk dua substituen saja. Bila tiga, you tak boleh guna ada orto-meta-para. So, bila kita tulis macam ni, kita kena susun according to alphabetical order. Bila tulis nama dia. Dan priority masih lagi diguna pakai. Dan kita akan beri nombor yang rendah. Okay, so contoh macam ni. So, dia ada 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 4. So, dia akan jadi 1,2,4 tribromobenzin. Ataupun ini. Ha, ini ada 1, 2, 3 kan? Siapa yang ambil nombor 1? Okay, so kita kena ikut susunan alfabet dan nombor kombinasi yang paling rendah. So, kita akan mula dari sinilah. Klorin ambil nombor 1 sebab C. Ini akan jadi nombor 2. Ini jadi nombor 3. 2 bromo, 1 chloro, 3 iodo, benzin. Ini contoh-contoh yang lain. This one is 4 chloro, 2 nitro, aniline. Sebab aniline ambil nombor 1. 2, 3, 4. So, nitro di bawah. So, ini 1, 2, 3, 4. So, dia akan jadi 2,4-dinitrophenol. Ini 1 adalah pada toluene. Ini jadi nombor 2. 4, 6. Priority pada toluene. So, 2, 4, 6. Trinitro, toluene. Ini adalah kita punya TNT. Ini nombor 1 kat sini. So, nombor 3 di nombor 5. So, akan jadi 3,5-dihydroxybenzoic acid. So, ini adalah nama untuk tri dan tetra substituted benzene. Kalau benzin jadi substitute macam mana? Syarat dia mesti yang pertama, dia attach pada rantai karbon. Rantai karbon tu kurang daripada 6 karbon. Kalau lebih, sorry. Benzin sebagai substituen, dia akan jadi bila dia attach pada rantai karbon yang lebih dari 6 karbon. Okay? So, bila jadi substituen, nama dia, benzin ni, kita akan panggil sebagai phenyl. Okay, phenyl. So, sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karbon, octane. Pada karbon kedua, ada benzin kan? Nama dia akan jadi 2-phenyl-octane. Okay, 2-phenyl-octane. Contoh yang lain, dia tak semestinya ikut bilangan karbon. Tapi bila dia attach pada functional group yang lain, contoh macam double bond, triple bond, carboxylic acid, automatically dia akan jadi phenyl. Contoh macam ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4. So, ini adalah 3-phenyl-butene. Okay. Ini adalah 1, 2, 3, ini adalah alkohol. So, ini adalah propanol. 2-propanol. Pada karbon kedua ada phenyl. So, 2-phenyl-propan-2-ol. Ataupun 2-phenyl-2-propanol. Okay. So, next one. Bila dia jadi substituent, nama dia jadi benzil. Benzil ni kalau kata dia attach pada CH2. Okay, this whole thing is known as benzil. Tapi kalau dia di sini saja, phenyl. Kalau dia ada CH2, dia jadi benzil. Okay, contoh macam ni. Okay, ini, this whole thing is known as benzil bromide. Ini adalah benzil alkohol. Okay, so itulah naming untuk benzin. Alright, so dalam episod kali ini kita dah tengok satu macam mana karakteristik untuk satu benzin tu sebagai aromatic compound. Kita tengok pasal kekulai structure, resonance structure. Kita juga tengok cara nak bagi nama. Ingat, kalau dia ada carboxylic acid, jadi benzoic acid, toluene, aniline, phenol. Those are the common names yang kamu kena tahu. Ingat, priority dia ke atas tu carboxylic acid, bawah tu nitro dan halogen. Okay, so I really hope you enjoy this video. Okay, try to understand lagi video kali ini. Episode akan datang, kita akan tengok reaction untuk benzin. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.